Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bertemu kembali di channel Miswadi Petualangan. Di sini saya mau mengajak saudara-saudaraku, sobat-sobatku, adik-adikku semuanya. Pada sore ini berpetualangan camping solo ataupun uji nyali di tempat perkebunan warga yang sangat semak belukar ini ya sobatku ya. Saya mau mengajak uji nyali di tempat ini karena di tempat ini sobat-sobatku banyak kesaksian warga di tempat ini sobatku ya, bahwasanya di kebun warga yang semak ini sobatku ya banyak penampakan-penampakan makhluk-makhluk astral, roh-roh gentayangan di tempat ini ya sobatku ya, yaitu makhluk astral seperti sundel bolong, kuntilanak, dan makhluk-makhluk astral lainnya ya sobatku ya. Bahkan makhluk astral di tempat ini sobatku tidak segan-segan untuk menampaki ketika di siang hari ya sobatku ya, apalagi sore hari ini ya sobatku ya, di sore seperti ini sobatku ya. Makanya dari itu ya sobatku ya, saya mau mengetes nyali saya ini sobatku ya. Kita akan uji nyali sampai malam hari ya sobatku ya. Makanya dari itu sobatku, apakah memang ada di tempat ini itu mau menampaki kita ataupun memberikan suara-suara gaib kepada kita sobatku ya. Maka dari itu sobatku, kita saksikan ini malamnya sobatku ya. Jangan kemana-mana sobatku, ikuti terus petualangan saya uji nyali ya, camping solo di tempat ini ya sobatku ya. Oke sobatku, jangan sampai ketinggalan sobatku. Udah siap sobat-sobatku? Mari kita bergegas. Lanjut. Lanjut. Oke sobatku, camping kita sudah selesai, tinggal nunggu malamnya ini sobatku ya. Jangan kemana-mana sobatku, ikuti terus hantu apa yang ada di sini sobatku ya. Tempatnya ini sobatku, wah luar biasa semak sekali sobatku. Mudah-mudahan ini malam kita dinampaki ya sundel bolong ya kan, kuntilanak, dan makhluk-makhluk astral lainnya sobatku. Kita sudah mengeluarkan, sudah mempersiapkan simpanan ini sobatku, jurus-jurus pop Cimande sobatku ya. Oke, jangan kemana-mana sobatku, kita sudah punya penangkalnya ini sobatku ya. Oke ya, kita lanjutkan nanti malamnya sobatku ya. Makin larut ya sobatku ya. Kita tunggu
penampakan-penampakan ya sob. Mana tahu di tempat ini ada memberi penampakan-penampakan sejenis makhluk astral sundul bolong, kuntilanak, ya sekaligus kunderuwo, ya pocong, wiwi gombel, ya kita tunggu dulu ya sob ya. Tapi sudah jam 9 ini sob ya, sudah jam 9 malam ini kok belum ada ini tanda-tanda mau memberi penampakan ini sob. Biasanya itu suara itu udah ada sob, suara-suara merintih-merintih, meringis ya, tertawa, meraung, biasanya sudah ada itu. Ini kayaknya udah jam 9 malam ini sob. Ya, mudah-mudahan sob ada penampakan-penampakan ya sob ya. Kita tunggu sob sampai jam 12 malam. Aduh, baru jam 9, mata pun udah ketar-ketir ini sob. Iya ini sob. Oke sob, kita lihat dulu penampakannya sob ya, di sekitar camp kita sob ya. Wah, ada penampakan ini sob ya. Oke sob, belum apa-apa makhluk astral udah kabur sob. Memang aura kita ini sangat mendenyutkan ya sob ya. Makhluk astral aja udah kabur semua sob. Ayo, gimana makhluk astral? Wah, gak bener ini sob. Mana ini sob? Mungkin kita bisa mencari tempat-tempat yang lebih angker lagi sobatku ya. Oke, kita kembali lagi ke camp sob ya. Lagi sob ya. Iya. Kita dengarkan sob suara-suara merintih, meringis, menangis ya,
tapi makhluk asalnya ya juga tidak nampak ya Sob ya. Oke Sob, malam ini kayaknya kita ini gatok ini Sob, gagal total ya Sob ya. Penampakan pada malam ini kayaknya kita ini gagal total ya Sob ya, alias gatot. Mana nih Sob? Ya, saya dengar dari warga setempat ya Sob ya. Tempat ini katanya ini angker ini tempat sini Sob ya. Di kebun warga ini Sob ya. Memang sih saya lihat dari auranya itu Sob ya, semak belukarnya ya gak dirawat, kebun sawitnya nampak kalau tempatnya itu sangat angker ya Sob ya. Katanya di sini banyak makhluk-makhluk astralnya ya, seperti sundel bolong, kuntilanak ya, ada juga bilang katanya ada genderuwonya, hantu pocong ya, wiwi gombel. Tapi nyatanya sudah jam lebih kurang ini, mungkin udah jam 9:30 atau jam 10 ya Sob ya, belum ada juga penampakan-penampakan, pendengaran-pendengaran gaib ya Sob ya. Wah, di mana ini Sob? Kok lain dari yang tempat yang lain Sob ya? Apa sudah tergadung, apa sudah ketakutan duluan ya Sob ya, sama nengok kita ini Sob ya, pemburu-pemburu makhluk astral ini Sob, kita ini Sob ya. Suaranya pun gak denger ya Sob ya, jangkrik-jangkrik pun gak denger ya Sob ya. Mana ini Sob ya? Ada penampakan ini Sob ya, penampakan makhluk astralnya ini belum nampak Sob. Lari dari jalur kita ini Sob. Yalah, kita tunggu lagi Sob ya, belum sampai jam 12 saja kok Sob. Kita tunggu ya Sob ya, kita tunggu. Waktunya sudah mendekati jam 12 malam Sob. Makhluk astralnya belum juga muncul Sob. Suara-suaranya Sob, aduh, sudah ditunggu Sob tapi nggak muncul juga Sob. Ada pendengarannya. Jadinya ngantuk Sob. Dingin juga Sob. Sob ya, kita tunggu sampai jam 12 Sob ya. Sampai saat ini juga suara-suara gaib ya Sob ya, tidak kita dengar ya Sob ya. Ya, apalagi penampakan-penampakan roh-roh gentayangan, makhluk-makhluk astral, sundel bolong, kuntilanak, gondoruwo, hantu pocong, wiwi gombel juga tidak nampak ya Sob ya. Ini kayaknya kita malam ini kayaknya gatot ini Sob, gagal total ya Sob ya.
Kita tunggu ya sob ya. Biasanya terus nampak itu sob. Nomad ada suara-suara gitu sob ya. Kita ini salah mendapatkan informasi ya sob ya. Memang si warga bilang itu ya sob ya, di tempat ini, di kebun warga ini, di tempat kebun warga yang semak belukar ini sob, katanya ini angker sekali sob ya, karena letaknya itu dekat dengan sungai Sampan Tahu sob. Jadi sangat-sangat angker sob ya. Matanya siang hari aja bisa mau menampaki sob, sekilas gitu menampaki warga ketika lewat di tempat ini sob ya. Apalagi di malam hari katanya lebih lebih wow sekali sob ya. Matanya sampai sekarang sob ya, mau jam 12 malam ini sob, belum juga muncul sob. Udara sudah mulai dingin ya sob ya. Tapi kok nggak ada aura-aura merinding bulu ya sob ya. Merinding bulu ya. Entah, inomat lah ada suara-suara gitu loh sob. Muncul sob, mana ini inomat lah sob, suara-suara gitu terdengar lah gitu sob ya. Entah 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 tolong 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 kak, emangnya kangkung ya kan sob. Tapi sob dinampakin makhluk astral sob, asik ya sob, wajahnya unik ya sob ya. Tapi di sini kok nggak ada ya sob ya, apa sudah kabur duluan sob? Sob, apa memang sudah kabur duluan melihat kita buat camping solo di tempat ini sob, uji nyali. Oke sob, jangan kemana-mana sob, ikuti terus ya sob ya petualangan saya lain kalinya. Dan kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih sob, hancur-hancur sob, alias nyonyot sob, makhluk astral sob. Padahal udah kita buatkan jurus-jurus macan kerah, jurus bangau, jurus pencak cimande ya sob. Nah, kita persiapkan semua di tempat ini sob, tapi kok enggak muncul-muncul sob. Ya maaf aja deh sob ya, mungkin kita salah informasi sob. Kita cari dulu tempat-tempat yang lebih serem gitu sob ya, yang memang benar-benar itu ada makhluk astralnya sob ya, seperti di gudang angker sob ya, di rumah kosongnya sob ya.
Seru mantep sob. Ini belum apa-apa, makhluk astral udah kabur duluan sob. Sob, apa karena kita ini terlalu ganteng apa kayak mana ya sob ya? Kuntilanak, sundel bolong, wewe gombel langsung malu-malu gitu sob ya. Tapi nggak apa-apa sob, masih ada waktu, kita tunggu lagi sob. Mana tahu makhluk asalnya lagi warung makan bakso, ya kan sob? Malu asal kal suka mie goreng, ya kan? Lagi belanja, ya kan sob? Kita tunggu sob, jangan kemana-mana sob. Tapi ngomong-ngomong kayaknya haus juga sob. Gak bawa kopi sob, gak bawa minum sob. Ngomong aja apa gak haus sob. Tapi gak apa-apa lah sob ya, kita juga tunggu juga sob ya. Pada malam ini ya sob ya, di kebun warga yang sangat-sangat katanya angker ini sob, ternyata jong sob ya. Berarti kita uji nyali ini belum tentu ada di penampakan-penampakan suara-suara yang misterius sob ya. Ternyata di sini ya jong ya sob ya. Oke sob, saya akhiri sampai di sini aja dulu ya sob ya. Lain kali kita sambung kembali di episode yang lebih-lebih mantep lagi sob ya. Dan kami akhiri sob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.